running again. Nah, teman-teman, ketangin tangi ya main game sekeras ke simulator. Video kali ini teman-teman, sesuai requestan kalian, aku akan mencari lagi misteri yang ada di sekeras ke simulator. Kayaknya ya teman-teman ya, Sakura ini akan menjadi detektif nih. Jadi video kali ini nggak review bangunan dulu ya guys ya. So kalau gitu langsung aja ya guys ya, ganti baju dulu. Oke, kalau gitu Sakura ini aku ganti aja baju yang ini aja guys, karena mau ke sekolah ya teman-teman ya. Kita pakai baju seragam yang ini. Terus teman-teman, warnanya nggak bisa digantikan. Rambutnya aja, aku rambutnya yang nomor 30 aja ya. Dan warnanya kita buat jadi coklat guys. Nah, warna matanya warna biru. Sip deh, kalau gitu untuk pakai aksesorisnya jepitan aja kali ya guys ya. Nah, untuk face-nya aku ganti jadi nomor 5 ya guys ya. Coba kita pakai kacamata teman-teman. Kira-kira bagus yang mana? Wah, keren ya Sakura ini. Atau warna hitam ini guys. Coba kita lihat dulu yang mana ya yang keren ya. Sepertinya yang ini aja lah, yang putih ini ya guys ya. Oke, sudah pakai kacamata teman-teman. Kalau gitu kita bisa langsung mulai. Jadi guys, video kali ini katanya ya, kalian tahu nggak Takeo itu loh, waktu itu kan aku udah pernah ikutin guys. Takeo kan waktu itu kepalanya pecah ya kan. Nah, katanya rumornya ya, matanya dia itu copot guys. Ya ampun, masa iya sih guys, masa udah kepala pecah matanya copot juga. Aku inget-inget kalau mata copot itu kayaknya Mbak Karin ya guys ya, itu loh tukang bunga. Aduh, tapi maaf ya, aku belum selesaiin videonya. Jadi belum ada part 2 nya guys. Yaudah kalau gitu Sakura nih, karena kamu sudah menjadi detektif Sakura nih untuk hari ini guys, jadi kita langsung ambil tas ya. Aku harus cepet-cepet ya teman-teman. Setahu aku, Takeo itu sudah jalan pergi ke sekolah guys pagi-pagi. Tuh. Itu ada juri. Aduh, mana ya? Jangan-jangan. Aduh. Juri, kamu lihat Takeo enggak? Aku enggak pernah lihat Takeo, Sakurani. Oh, pasti kamu berangkat sekolahnya siang ya. So tahu kamu, mending aku lah rajin sekolah. Oh iya ya, aku juga rajin. Rajin kapan-kapan. Jangan ditiru ya guys ya, Sakurani emang bandel nih. Mana ya? Itu Tsumaki tuh. Itu Hatsuki guys. Sebaiknya aku langsung lari aja ya seperti Maki ya. Ayo kita tanya sama Hatsuki sama Maki. Hatsuki, kamu lihat Takeo enggak? Takeo, sepertinya sudah duluan Sakurani. Oh ya sudahlah kalau begitu. Mana guys Takeo guys? Coba ya, ini kan Maki. Wah, itu dia guys. Itu tuh di belakang Karin Suwababa tuh dia tuh. Hei Takeo, Takeo berhenti kamu. Takeo, kamu dengar aku gak sih Takeo? Aku bukan Takeo. Bukannya guys ya. Mana sih Takeo? Ritsuo, lihat Takeo enggak? Udah duluan Sakurani. Udah duluan. Coba deh. Jangan-jangan dia udah di kelas duluan, guys. Cepet banget. Coba ya, kita masuk ya. Iya beneran dia sudah di kelas, guys. Aduh, aku harus samperin dia kalau gitu. Takeo, Sakurani tumben kamu sekolah. Iya nih aku mau sekolah. Takeo, boleh enggak aku izin ikutin kamu lagi? Ikutin aku. Aduh, jangan deh Sakurani kayak dulu lagi. Kamu bilang-bilang katanya aku kepala copot. Kepala copot, maksud kepala pecah kali. Iya, seperti itu maksud aku. Aku kan gak kepala pecah. Emangnya kepala kamu udah dibenerin sama Garusop? Sepertinya udah kali ya. Oh gitu. Ya udah, aku duduk di sini aja. Aku pengen lihat aktivitas kamu ya. Aduh, jangan duduk di situ lah Sakurani. Itu kan tempatnya Hatsuki. Iya, bener ya. Ya udah. Aku gak duduk di sini deh. Aku duduk di sini aja. Jangan di situ. Kenapa gak boleh? Itu tempatnya Chika. Oh iya. Ya udah, aku duduk di mana ya guys ya? Ya udah, aku tunggu di belakang kamu aja lah. Ya, jangan di belakang aku juga. Emang kenapa sih kamu ikutin aku? Kamu tahu nggak Takeo? Katanya ya, rumornya kamu itu matanya bisa copot kan? Copot? Kamu nih ya, enak aja. Mana ada mataku copot? Lihat nih mataku tuh bersinar berbinar-binar seperti ini. Kamu lihat nggak? Kamu tuh matanya aneh pakai kacamata. Aku ini detektif Sakurani. Jangan lihat aku seperti itulah. Udahlah Sakurani, kamu duduk aja, nanti ada Pajiro loh. Ya udah deh kalau gitu, guys. Udahlah Sakurani, duduk di mana ya teman-teman ya? Sebaiknya duduk di tempat duduknya Sakurani aja. Kita lihat dari jauh, guys. Siapa Taichi? Kamu ngapain lihat aku seperti itu? Tumben kamu Sakurani ke sekolah. Iyalah, aku mau ke sekolah lagi. Aku mau mencari misteri yang ada di sekolah. Misteri? Emang ada hantu? Enggak. Taichi, kamu tahu nggak? Katanya Takeo itu matanya copot. Copot matanya. Iya beneran. Iya, sebentar. Kita lihat dari jauh, guys. Mana Takeo? Nah, itu dia Takeo, teman-teman. Takeo sepertinya dia masih belum mengakui ya, guys ya. Nah, inilah
lagi pelajaran bahasa Jepang guys. Jadi kalau gitu kita tunggu dulu aja ya. Mungkin kita lihat aktivitas Takeo kali ya. Coba kita lihat dulu. Takeo, coba lihat mata kamu. Aku bilang mataku gak copot, Sakurani. Iya juga ya. Pelajaran Pak Jiro dia gak kenapa-napa. Sakurani, kenapa sih kamu ikutin Takeo aku mulu? Enggak kok, Hasuki. Aku cuma mau pinjam Takeo kamu aja sebentar ya. Ya sudah lah kalau begitu ya. Yaudah guys, kalau gitu Sakurani belajar aja deh ya guys ya. Yuk kita belajar aja. Aduh, malah tidur lagi. Sakurani, kamu gak pernah sekolah malah tidur lagi. Gak sopan dia ini ya guys ya. Aduh, ampun. Ampun, ampun. Tuh Pak Jiro marah kan. Sakurani, kamu kenapa tidur? Aduh, maaf Pak. Saya tidak bermaksud untuk tidur. Lagian kamu ngapain? Udah jarang masuk juga. Maaf ya Pak. Lain kali saya akan rajin lagi untuk masuk sekolah deh. Ya, sudah sana, duduk sana. Ya, Pak. Aduh guys, dimarahin sama Pak Jiro nih Sakurani ini. Ya udahlah teman-teman, kita tunggu aja kalau gitu ya sampai pelajarannya. Siapa ya? Abis ini kan Busanae guys. Busanae. Oke, kita tunggu aja ya sampai pelajaran bahasa Inggris. Guys, sudah selesai Pak Jironya. Aduh, coba ya kita lihat ya guys ya. Setelah pelajaran Pak Jiro, kira-kira emang bener matanya Takeo copot teman-teman? Mana nih Busanae ini? Coba kita lihat lagi ya guys ya. Kita intip lagi matanya Takeo. Takeo, coba lihat mata kamu. Aduh Sakurani, mataku baik-baik saja. Iya bener ya guys ya. Yaudah deh, gak apa. Kita tungguin dulu aja setelah Ibu Sanae ya. Mana Ibu Sanae nih? Ibu Sanae belum masuk guys. Yaudah, kita tunggu dulu aja nih kalau gitu ke... Nah. Siapa itu yang masuk ke dalam kelas Sakurani? Hei, kamu ngapain ini ya? Ini bukan kelas kalian. Ngapain kamu masuk sini? Pergi. Ini kelas satu-satu tahu sana. Aku gak tahu bisa masuk sini guys. Kok bisa kayak gini ya teman-teman? Ada Ibu Sanae. Udah. Kita duduk dulu ya. Aku duduk dulu deh guys. Oke. Tiba-tiba menghilang dia. Wah, dasar anak bandel guys. Yaudah kalau gitu ini Sakurani coba kira-kira belajar gak? Dia mau mendengarkan dengan baik guys. Gitu dong Sakurani. Tuh sampai dilatih Tai Chi. Oh enggak, Tai Chi main handphone guys. Oke guys, karena ini sudah pelajaran Busanae, kita langsung lihat lagi matanya Takeo ya. Kita lihat Takeo. Look at me. Annoying banget sih. Enggak lah, aku tuh gak ganggu kali. Aku tuh cuma pengen lihat kamu aja. Kamu kondisinya baik-baik kan? Guys, sebenarnya ya nih, coba aku ini dulu deh, aku zoom ya. Kalian perhatiin baik-baik ya matanya Takeo ya. Sebenarnya matanya copot gak sih? Enggak ya teman-teman, bagus warnanya coklat gitu. Matanya kayak Sakurani tuh kan. Sakurani warna matanya biru kan. Yaudah deh Takeo, aku ikutin kamu lagi nanti kalau pas mau nge-gym ya. Ya terserah kamu aja lah. Yaudahlah guys, kita tungguin aja sampai pelajaran Busanae selesai ya teman-teman ya. Yeay, udah selesai guys pelajaran Busanae. Tuh lihat Takeo tuh. Takeo, kamu gak bisa kemana-mana. Aku akan mengikutimu. Ayo cepetan. Sakurani, kamu ngapain sih ikutin Takeo mulu? Chika, ada deh. Ntar aku kasih lihat ke kamu deh. Apa sih? Ada deh pokoknya. Ayo guys, lari cepetan. Kita cari Takeo. Takeo, aku bersamamu. Sakurani, jangan bikin aku malu dong. Gak apa-apa, aku mau ikutin kamu pokoknya. Ya, terserah kamu lah. Ayo. Ayo cepetan kalau kamu mau ikutin aku, baris di sini dong. Iya Takeo. Emang sekarang pelajaran apa? Kamu lupa ya? Kan sekarang kita harus olahraga Sakurani, biar badan kita tuh sehat, terhindar dari kuman-kuman. Terhindar dari kuman, dari virus kali Takeo. Iya maksud aku begitu. Coba ayo, kamu jangan kok susun rapi sih jalannya. Kenapa sih kamu gak bisa minggir gitu sih Takeo? Gak bisa Sakurani, emang ini udah barisannya. Oh gitu ya. Ya udah deh guys, kalau gitu Sakurani duluan aja ya. Kita lari duluan aja guys, karena nanti Sakurani mau buru-buru ganti baju gymnya guys. Oke, kita ganti di mana? Di sini nih. Sudah sampai. Aku ganti baju. Oke, udah ketip Sakurani, sudah ganti baju olahraga. Ayo kita tunggu sampai Takeo datang ya. Guys, itu dia Takeo. Takeo. Sakurani, kamu masih ngikutin aku? Iya kan aku udah bilang tadi aku akan lari duluan. Dia malah belok. Takeo, kamu nih ya PHP-in aku ya. Sakurani, larinya yang cepet dong. Aku pengen lihat ya guys ya, saat dia olahraga ya guys ya, nge-gym ini ya. Bukan nge-gym sih, dia kayak lari gitu ya teman-teman, ke
backyard ya. Coba kita lihat matanya sudah copot atau belum, teman-teman. Karena aku ikutin aktivitas dia lagi nih, guys. Cepetan Sakura nih. Aku pakai jetpack aja ya, guys ya. Kita lihat ya. Takeo. Masih aman, guys, matanya, guys. Aku lapar. Hah? Kamu lapar? Jangan-jangan karena dia lapar matanya copot lagi, guys. Coba kita lihat ya. Tuh matanya masih aman ya, teman-teman ya. Kamu kok ke situ? Ya udahlah, guys. Aku capek lari-lari. Sebaiknya aku nggak usah lari-lari lah. Aku tungguin di sini aja. Aku langsung ganti baju aja lah, guys. Udah cukup larinya. Sambil nanti tunggu siapa namanya, Takeo selesai, aku tunggu di sini aja kalau begitu. Kita tunggu paling depan ya, guys ya. Itu siapa lagi yang telat seperti Norika, guys? Kayak kebingungan gitu dia. Yaudah, kita tunggu aja Takeo-nya sampai selesai ya, guys. Lihat-lihat, Takeo sudah keluar duluan. Takeo, kamu keluar duluan sih, kan udah selesai Sakurani. Kamu masih mau nge-gym ya? Enggak, kita mau balet. Oh iya, mau balet ya, guys ya. Ya udah, aku ikutin ya. Tapi kamu jangan berdiri di belakang aku dong. Di depan kamu kali. Iya nih, aku berat dorong-dorong kamu. Aku males jadinya. Jadi males dia, guys. Yaudah deh, aku duluan aja. Ayo, guys, buruan kita duluan ya masuk sini. Wah, ini pasti udah pada selesai nih, teman-teman. Aku langsung aja deh ganti baju barat ya, Sakura nih. Ayo cepetan. Kita kan misi kali ini ikutin Takeo, guys ya, untuk membuktikan apa betul matanya copot, teman-teman. Oke, Sakura nih sudah ganti baju, guys. Kita lihat ya. Mana Takeo? Nah, sudah pada masuk, guys. Oke, saatnya kita coba lihat di pelajaran balet ya, guys ya. Kira-kira matanya Takeo copot atau enggak nih? Mana nih Takeo? Takeo! Mana sih, guys? Ah, itu dia tuh, itu dia tuh, itu dia tuh. Takeo, 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 Takeo. Coba kita lihat Takeo. Apa sih Sakura nih? Coba lihat mata kamu dulu. Apa? Mata aku baik-baik saja. Guys, 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 lihat. Coba. Apa aku yang salah lihat ya? Benar, guys, matanya ke bawah gitu, teman-teman. Coba lagi. Takeo. Mana Takeo, guys? Aku jadi pusing. Mana dia? Takeo. Ya enggak sih, guys? Iya kan, teman-teman? Yang lain kan matanya enggak. Tuh kayak Ritsu kan enggak. Takeo, berhenti, Takeo. Apa sih Sakura nih? Sini, kamu ikut aku dulu. Sini, ikut dulu. Kenapa? Sini cepetan. Di sini nggak ada tempat duduk ya, guys ya. Ya udah kamu berdiri di sini aja kalau gitu. Apa? Katanya mata kamu copot, coba lihat. Aku mataku baik-baik saja. Oh ya? Coba aku lihat. Coba, guys, kita lihat ya. Apa? Itu mata kamu copot. Sini. Guys, beneran, guys. Di pelajaran balet ini takutnya mata copot. Oh my god. Oke, teman-teman, kalian perhatiin ya. Sakura ini dari samping gini nih, guys ya. Nih, aku zoom ya, guys ya. Matanya copot, teman-teman. Guys, beneran loh. Takeo, mata kamu copot. Guys, seperti itu Mbak Karen. Beneran, teman-teman. Doang nih kayaknya yang copot. Oh ya, iya, coba ya, guys ya. Aku
nyalain shadownya ya teman-temannya, kita lihat ya. Coba kita lihat guys, karena ini terang ya guys ya. Takeo, apakah masih kepala pecah? Itu kepala bebek. Coba, apakah handphone aku doang atau samaan gitu guys? Tuh, kepalanya hilang, ini malah ada kepala bebek. aduh Takeo, aku bakal durah. Jangan ikutin aku. Aku kabur aja guys. Aku kabur aja ke atas genting kalau begitu. Aduh, selamat. Aduh, guys beneran teman-teman, Takeo matanya copot dan kepalanya itu pecah. Misteri apa lagi ini? Yaudah kalau gitu sampai aja guys video kali ini ya. Wah, kita baru memecahkan misteri lagi nih. Nah, kalau kalian punya misteri lain yang mau aku coba ya guys, kita sama-sama buktiin, komen aja di bawah ya guys ya, biar nanti aku buatin videonya. Kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Ani Ngegame. Kalian sana juga komen game Sakura Squad sebentar. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Game selanjutnya. Bye-bye.